Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi syiddarin amin. As-sani ghuslul wajh. Yang kedua adalah membasuh muka. Rukun wudu yang kedua basuh muka. Muka itu batasannya adalah wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyatihi wa ma baina udhunayhi. Muka adalah batasannya ma sesuatu baina manabiti sya'ri ra'si, yang ada di antara tempat-tempat tumbuh rambut kepalanya. Ini sini ya, tempat-tempat rumbuh rambut kepalanya. Ya. Dari sini ke atas, yang punya yang biasa tempat tumbuh rambut. Wa tahta muntaha lihyatihi, dan di bawah, ya, di bawah ujung jenggotnya. Wa ma baina udhunayhi, dan apa yang ada di antara dua telinga ini. Ya. Jadi ini biar rata ini kepala nih, apa muka nih. Muka biasa tempat tumbuh rambut ya, di ujung di ubun-ubun sampai ke sini. Nah, kemudian telinga kemarin. Kemudian ini. Jenggot, apa ujung dagunya. Ujung dagunya, ini muka, ujung dagunya. Jadi kalau ini berarti bukan muka, ya, ini bukan muka. Muka dari sini sampai sini muka. Maka kalau kita punya bini, kita punya anak, kalau dia pakai mukena begini, bilang ini. Ya, kalau pakai mukena begini bilangin, ini bisa batal dia punya sholat karena kelihatan auratnya. Jadi makanya begini, makanya begini. Ada mukena yang kayak begitu, ada, cuma jarang. Alhamdulillah saya bikin mukena ada. Mana yang begitu gak laku. Saya bikin dan ya, ya, Umi itu perhatian banget yang begitu, dibikin itu. Ya, men sayang itu kurang, yang begitu kurang laku. Kemudian tebal juga, saya bikin rada tebal ya, supaya enggak tembus pandang. Karena itu dia, di antara syarat daripada penutup aurat adalah ya, tidak kelihatan warna kulit. Bagus kan mukenanya. Sebenarnya bukan lagi sembahyang doang, di luar sholat juga begitu. Pakainya di sini biar enggak kelihatan auratnya. Famin syu'urihi kal hajibaini wal ahdabi wasyaribaini wal idharaini. Maka di antara rambut-rambutnya, rambut-rambut kepala adalah seperti hajibaini, dua alis, ya, dua alis, ya. Itu termasuk muka, wajib dibasuh, dikenakan air. Wal ahdabi, bulu mata. Wasyaribaini, dua kumis. Wal izaraini, dua cambang. Fayajibu ghuslu zahiri hadhihi syu'uri. Maka
wajib hukumnya oleh membasuh luar zahir ini rambut. Tadi rambut yang tadi semuanya wajib dibasuh. Ya, dua alis, dua bulu mata, dua kumis, dua cambang wajib dikenakan air. Wa batinihima, dan dalamnya, ma'al basyarati, serta kulitnya, alati tahtaha, yang ada di bawahnya. Wa in kasufat, sekalipun tebal kumisnya, ya sekalipun tebal, li anna, ya sekalipun tebal tuh, ya sekalipun tebal bulu matanya, sekalipun tebal ya kumisnya, cambangnya. Kenapa? Li annaha minal wajhi, karena bahwasanya dia termasuk daripada muka. La batinil kasifil khariji minhu, tidak dalam yang tebal yang keluar darinya, yang keluar dari muka. Nah, sekarang jenggot, nah itu jenggot. Wa amal ihyatu, adapun jenggot, wal aridaini, dan pelipis, nah, maksudnya ini apa? Ini cambang. Fa in khaffa, maka jika tipis, wajaba ghuslu zahirihima, wajib membasuh zahir keduanya, ya, wa batinihima, dan dalam keduanya, ma'al basharatil lati tahta, serta kulit yang ada di bawahnya. Ya, kayak kita nih jenggotnya nggak ada yang tebal ya, tipis semua, bahkan nyaris nggak ada jenggot kita ya. Kita harus dikenakan semuanya. Iya, orang Indonesia gitu. Jenggotnya enggak ada. Iya. Kecuali ada keturunan apa gitu ya. Keturunan Arab ada. Iya. Abang saya keluarga abang saya doang yang jenggotannya, lain kan? Oke, soalnya. Wa in kasufa, dan jika tebal iya, wajib, maka wajib ya, jenggot sama cambang. Ghuslu zahirihima, membasuh luar keduanya, duna batinihima, tidak dalam keduanya. Jadi kalau dia tebal, maka luarnya aja yang dikenakan air, dalamnya enggak. Lil masyaqqati, karena sulit. Ukurannya bagaimana? Jenggot tebal, jenggot tipis. Ya. Kalau orang yang kita ajak lawan, orang yang kita ajak bicara, dia bisa ngelihat kulit dalam jenggot kita, berarti tipis. Ya, kalau orang yang kita ajak bicara ngobrol kayak begini, ya, kulit dalam jenggot kita dia nggak bisa ngelihat, berarti tebal. Illa idza kana limra'atin, kecuali apabila ada keduanya, jenggot sama cambang, ya bagi perempuan. Perempuan bercambang, perempuan berjenggot, sekalipun tebal, wajib dikenakan air, zahiran wa batina. Menjarang perempuan berjenggot, ya. Perempuan berkumis, jarang. Ada paling perempuan berkumis tipis-tipis, ada tuh. Ya. Hah? Laki. Iya. Wa khunsa, dan banci. Iya. Maka perempuan dan banci kalau ada jenggotnya, ada cambangnya, sekalipun tebal wajib dikenakan air luar dalamnya. Ini banci, banci yang beneran banci. Ya, orang yang mempunyai dua alat kelamin, baik kelamin laki maupun kelamin perempuan. Bukan banci yang jalan-jalan di pinggir jalan, bukan. Banci kaleng. Fayajibu, maka wajib isalul ma'i, menyampaikan air, libatinihima, ke dalam keduanya. Ma'a basyaratihima, serta kulit keduanya. Kenapa? Linudurati zalika, karena jarang demikian itu, jarang perempuan berjenggot. Iya, banci cuma jarang. Bahkan kita mungkin di antara bapak ibu ada yang belum pernah ngelihat banci. Ya, belum pernah kan ngelihat banci? Belum pernah.
andai kata ada, dia enggak mau tampak, malu dia. Begitu pula keluarganya, akan disembunyikan oleh keluarganya. Kenapa? Malu. Maka beruntunglah kita, Allah kasih normal. Jadi kalau banci kan Allahu Akbar, alat kelaminnya dua. Saya pernah ngeliat, Masya Allah. Jadi alasannya dia tetap dikenakan air wajib zohiran wabatinan linudoroti zalika, karena jarang demikian itu. Ma'akauni serta keadaannya yundabu disunahkan lil mar'ati bagi perempuan, ya izalatuhuma, menghilangkan keduanya, dicukur wajib, sunat kalau dia perempuan. Qala Sayyidu al-Marwani, berkata Sayyid al-Marwani, wajib wajib ghusl juz'in min mulaqal wajhi, daripada wajib membasuh bagian daripada tempat bertemu wajah, ya, tempat-tempat bertemu wajah, ya, daripada tempat bertemu wajah, min sa'iril jawanibi, ya, dari sekalian sisi-sisinya. Izmala yatimul wajibu, karena tidaklah sempurna oleh yang wajib ilabi kecuali dengan dia, fa wajibun, maka dia hukumnya wajib. Nih, ya, di sini nih, ya. Sini pinggir-pinggirnya wajib kenakan. Jadi kita kalau membasuh muka semuanya, ya. Jadi bukan muka doang, tapi semuanya. Kenakan semua. Nah, dalilnya idma la yatimul wajibu, karena tidak sempurna oleh yang wajib illa bihi, kecuali dengan dia, fahuwa wajibun, maka dia menjadi wajib. Wa kadza yazidu adna ziyadatin fil yadaini wa rijlaini, dan seperti ini pula ia tambahkan paling rendah tambahan pada dua tangan dan dua kaki. Jadi tangan tambahin, wajibnya segini, wajibnya nih, tambahin segini. Begitu pula kaki, wajibnya kan segini, tambahin segini. Akhirnya tambahin sampai segini. Ini sih kita biasa lah, nggak pakai dibilang ini malah, kadang kebanyakan ya. Ini kadang kalau baju, baju pakai baju sempit, tangan panjang, digulungnya cuma sedikit doang. Segini doang gulungnya, kurang kena ya. Jadi kalau umpama tangannya apa namanya gede, tangannya gede, bajunya sempit, buka aja bajunya. Kadang perempuan dia mau buka banyak orang, dia kagak buka, bajunya sempit ya. Ini nih kadang begitu. Fir'aun, ini satu cabang masalah fikih. Qala Utsmanu fi Tuhfatil Habibi, berkata oleh Utsman dalam Tuhfatil Habib, hal kulli yati makruhun wa laysa haraman, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, bukan haram. Ya, mencukur jenggot itu makruh, bukan haram. Menurut beliau, ya. Ini mazhab kita Syafi'i, memang ini hukumnya. Kalau mazhab yang lain hukumnya haram cukur jenggot. Ya. Ya. Ya, menurut beliau makruh, bukan haram. Wa akhzuma 'alal ulqumi, dan mencukur, mengambil, ya. Ya, apa yang ada di atas, mengambil maksudnya dicukur ya, mengambil, copotin ya. Apa yang ada di atas tenggorokan nih, ini di sini ada bulu-bulu. Qila, dikatakan makruhun makruh. Wa qila mubahun, ada pendapat mengatakan lagi qil makmubah. Wala ba'sa, dan tidak kenapa bi ibqa'i sibala, ini tidak kenapa dengan mengekalkan dua kumis, ya. Wahuma, dan dia itu adalah
tarafai syaribi, ujung-ujung dua ujung kumis, ya. Dua ujung kumis kalian, ya, ayo begini ya, ya, ya. Cuma kayaknya kurang gimana ya. Kalau kumisnya cakep sih nggak apa-apa gitu ya. Nah, kumisnya satu tuh sebelah kanan tebal, sebelah kiri tipis ya. Jadi nggak cakep dipiara. Wa akhzu syaribi bil halqi, dan mengambil kumis dengan cukur, awil qasi atau gunting, makruh makruh. Fasunatu, maka yang sunat adalah ayahlika, dia mencukur minuh daripadanya, syai'an akan sesuatu hatta tazharu syafatu, sehingga tampak oleh bibirnya. Ini pendapat ini ya, memang ada nih pendapat yang begini. Pendapat yang ini adalah dia ratakan sini, jadi ini kelihatan betul ya. Kalau ini saya katakan, kalau umpama kumisnya cakep gitu ya, biar saja dia berbulu sini, jadi ratain aja di sini ya, ratain di sini, jangan sampai kumisnya sampai ke bibir. Kumisnya mungkin pengangguran gitu. Iya. Iya. Nah, kalau kita memang kumisnya kan ya, kadang yang sebelah kanan tebal, sebelah kiri tipis. Kena kita mau pelihara kagak cakep. Memang orang sebenarnya yang kalau dia pelihara kumis ganteng dia. Seger lah. Iya, seger kelihatannya. Ya. Ya, sunatnya begitu. Wa ayyakus minu syai'an wa yabqa minu syai'an. Wa yubqi minhu syai'an. Dan ia cukur darinya sesuatu dan ia kekalkan daripadanya sesuatu. Artinya yang turun ke bawah dia cukur, yang ada di sini dia biarkan. Dia rapi jadinya. Cakep. Ya. Dan tadi enggak kenapa ujungnya disisain tuh sininya. Iya. Iya, kalau yang ini, kalau yang hewan saya, kalau yang cakep, model saya emang enggak cakep ini. Ya satu satu. Wallahu a'lam bishawab.